Ini adalah tutorial gorden, saya akan menjahit gorden ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini saya akan menjahit bagian gorden yang sudah ada. Sewing. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, nampak lebih jelas ya. Oke, nampak ya. Di sini saya akan menjahitnya. Di sini saya menggunakan pitras bahan transparan. Kemudian saya menggunakan yaitu ini adalah bahan kain keras lebarnya 10 cm. 10 cm. 10 cm. Oke, next. Saya akan menjahit bagian ini. Di sini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke. Lebih bagus lagi, saya akan memperlihat dari segi miring seperti itu ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini. Lipat saja seperti ini ya. Lipat. Oke, lipat ya. Saya ulang lagi ya. Di sini adalah kain gordennya. Kemudian lipat. Oke. Setelah dilipat, lipat lagi satu. Kemudian seperti ini jadinya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian jahit secara perlahan, jahit saja. Kemudian setelah jahit seperti ini, putar. Anda bisa menjahitnya normal. Kemudian pastikan saja harus pas lipatan ini ya, jahitan ini. Oke, untuk Anda silakan klik subscribe. Ini kira-kira 2 cm masukkan ke bagian dalam. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, seperti itu ya. Kemudian jahit. Nah, ini adalah jadi sementara dari gorden. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkannya lagi untuk Anda semua tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali untuk Anda semua. Nah, di sini lebih jelas. Kemudian tangan yang digunakan ini seperti ini ya. Kemudian pastikan saja. Harus sesuai untuk motif dari pitras ini. Ini lebarnya adalah 10 cm. Kemudian jahit. Ini adalah jahitannya ya. Jahitannya seperti yang Anda lihat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian lipat lagi. Lipat secara perlahan. Kemudian jahit. Nah, seperti ini posisi yang sudah dijahit. Ini adalah bagian luar. Kemudian ini adalah bagian dalam. Itu adalah jahitannya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Please klik tombol subscribe and likes. Please klik likes. Kemudian. Oke. Okay.